Hari Senin adalah hari 10 Muharram. Karena itu kita banyak amaliah-amaliah yang bagus yang disuruh oleh agama. Maka kerjakan amaliah-amaliah yang bagus di 10 Muharram, namanya hari Asyura. Karena tanggal satunya Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu adalah hari tanggal 10 Muharram. Kalau ibu mau puasa, puasanya gabung. Aku niat puasa esok hari karena sebagai hari Senin dan juga hari Asyura sunat karena Allah Ta'ala, ganjarannya double. Kemudian kalau ibu ada rezeki tanggal 10 Muharram, biar kata 1000 perak, jangan kagak kita sedekah. Ganjarannya besar di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram besar ganjarannya, banyak ibadah-ibadah yang diajarin dari malam Seninnya itu. Kalau kuat begitu silakan, itu ada ayat kursi, di ratibnya tuh ayat kursinya 360 kali. Ratib ayat kursinya 360 kali kalau kuat. Itu amalannya daripada amalan Muharram. Amalan Muharram besar, ganjarannya besar. Ziarah itu juga besar di 10 Muharram. Jangan enggak ziarah dah, dekat di mana kek, begitu. Itu penting. Ini amalan-amalan yang besar, ganjarannya gede daripada ganjaran di 10 Muharram. Besar ganjarannya, luar biasa. Hari di mana Allah banyak istimewakan hamba Allah. Jadi kalaulah ibu umpama Senin sedekah, atau orang kita sebutnya lebaran anak yatim, ibu nyantunin yatim tuh di Senin. Ibu doa bahasa Indonesia aja sebelum nyantuninnya, ya Allah, kau selamatin Nabi Yunus di hari Asyura, kau selamatin, kau terima taubatnya Nabi Adam hari Asyura, kau selamatin Nabi Nuh di hari Asyura, kau cipta ruhnya Nabi Muhammad di hari Asyura, semua hamba-hambamu diijabah. Saya punya hajat dengan sedekah ini, hajat saya anu sebut muanya. Dah sedekah beliin permen ke bocah, begitu, beliin permen tuh bagus kayak begitu, bagi ayah permen yang bocah-bocah lah. Yang kita mampu tuh namanya 10 Muharram. Bagus kalau mampu, begitu. Kalau mampu, temannya ditanya puasa enggak Senin, enggak, makan, kasih makan. Itu juga sama, ganjaran besar, banyak amalia-amalia yang diajarkan oleh agama di tanggal 10 Muharram. Amalia besar Senin, dari malam Senin, ibunya malam Senin, silakan mampunya mana. Itu kayak begitu, kitalah harus mampu, begitu, semampu kita. Jadi jangan paksa kita mampunya ngasih permen atu, yang mampunya ngasih permen 2 jangan nyoto yang atu, yang mampunya 10, yang mampunya nasi bungkus kasih orang apa aja. Tapi sebelum ngasih itu ibu doa dulu, minta sama Allah. Ibu punya usaha biar maju usahanya, begitu. Itu namanya ngambil manfaat dari hari-hari besar Islam, begitu. Hari 10 Muharram itu Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun, itu juga tanggal 10 Muharram. Jadi banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di tanggal 10 Muharram. Jadi ibu kerja yang mana mampu saja, yang mana mampu, jangan yang gak mampu, jangan.
ya saya puasa, saya men, ini bagaimana? Ya jangan, kan itu ada bagiannya lagi. Jadi jangan dibikin susah dalam Islam ini. Ajarannya banyak, semampu kita, apa yang kita mampu silahkan kerjakan. Itulah amaliah-amaliah mulia yang diajarkan oleh agama bagi kita umat, semampu kita, apa yang kita bisa amalkan dari ajaran Rasulullah, kita amalin dikit-dikit-dikit, insyaallah. Ya Fatmawati, kemudian ini dari Ibu Nurhayati, pahalanya untuk almarhum Bapak Muhasan bin Tasmi, Bapak Haji Asir bin Qatar, almarhumah Ibu Hajah Huiroh binti Taib, Muniroh, mata saya enggak kelihatan. Udah tua saya ini. Ibu Haja Ibu Umi binti Abdurrahman, Ibu Haja Mu'inah binti Taib, Bapak Yasir bin Qatar, Bapak Muhasan bin Tasmi, Sufyan bin Muhasan. Ini infak dari Ibu Nur Amalia Al-Khairiyah IKPN. Pahalanya untuk almarhum Haja Maryani binti Haji Ma'ruf, almarhumah Haja Mutmainah binti Haji Usman, almarhum Haji Adroy bin Haji Muhammad Nasir, almarhum Haji Muhammad Nasir bin Haji Ibi, almarhumah Haja Emi binti Haji Muhammad Nasir, almarhum Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Sujakir bin Supar, Bapak Suyono bin Adam, Bapak Sumarto bin Adam, Ibu Ngadinem binti Lasimah, almarhumah Ibu Lasiem bin Lasimah. Ini juga infak dari Bapak keluarga Hasan HFC. Pahalanya untuk Furaji bin Muhammad, M. Ijlal, Rasid bin Muhammad Hasan, Munisah binti Ibrahim. Ini juga infak dari Ibu Haja Sandiah Madis Talim Al-Khairiyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Umar, almarhum Haji Saidi bin Kion, almarhumah Haja Absa binti Abdul Qadir, almarhum Haji Umar bin Embet, almarhumah Haja Ipa binti Haji Idris, almarhum Naidih bin Haji Umar. Kemudian ini infak atas nama keluarga besar Al-Khairiyah, ₹1 juta. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang solehin dan solehat, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau-beliau niatkan semua. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian buat kita bersama duduk di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya limpahan barakah. Umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha kita barakah, dan segala keluarga anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.
hari Senin adalah hari 10.